Halo sahabat militer magazines. Peristiwa pengeroyokan 12 preman terhadap prajurit militer TNI Batalion Infanteri Raider 715 Motuliato, yakni Pratu Miftahul Ihsan Rambe, satu persatu dari 12 preman telah ditangkap. Hingga saat ini sudah 6 dari 12 preman yang ditangkap, dan salah satunya adalah gembong kelompok itu bernama Rinto Sabua. Dalam penangkapan itu, polisi melakukannya bersama Brimob dan prajurit TNI dari jajaran Komando Daerah Militer Merdeka. Rinto ditangkap di tempat persembunyiannya di kota Gorontalo. Jadi, setelah mengeroyok Pratu Miftahul, Rinto melarikan diri dan bersembunyi di semak-semak lahan perkebunan. Yang kocaknya, gembong preman bertampang sangar dengan tubuh dipenuhi tato itu mendadak menangis saat ditangkap. Tidak cuma menangis, Rinto juga beberapa kali bersandiwara berpura-pura lemas dan menjatuhkan diri serta ngesot di tanah. Dan kini, Rinto sudah ditahan di Markas Polres Kota Gorontalo.